حي على الفلاح. Ya, kondisi air masih deras. Lagi proses pendistribusian. Banjir di Desa Lengkong. Banyak motor-motor yang tergelincir karena arus yang sangat deras. Jadi harus hati-hati bagi pengguna jalan. Ini proses pendistribusian makanan. Doakan agar banjir ini cepat surut, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan. Beliau Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Atos, lalu Andil. Ya, persiapan proses distribusi nasi, insya Allah menyediakan untuk lote pertama 500 bungkus untuk korban banjir yang ada di Desa Lengkong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, oleh RWI Brebes.